para pengurus dan juga jamaahnya untuk memakmurkan Masjid Baitur Rahman ini sebagai pembuktian iman kita. Karena Allah menyampaikan a'udzu billahi minasy rajim, innama ya'muru masajidallahi man amara billahi wal yawmil akhir wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang menghidupkan, memakmurkan masjid adalah orang-orang yang mudah-mudahan Allah anugerahkan keimanan di dalam hatinya, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Walam yahsya illallah, dan juga tidak pernah merasa risau takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa, mudah-mudahan mereka masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Masyarakat muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, pagi ini mudah-mudahan menjadi pagi yang menggembirakan buat kita, menjadi hari yang membahagiakan buat kita. Insya Allah, aku bahagia enggak? Bahagia. Insya Allah. Mudah-mudahan kebahagiaan kita disebabkan karena ketaatan kita kepada Allah. Kebahagiaan kita karena kita memulai bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kenapa? 3 hari yang lalu dan 4 hari yang lalu berturut-turut tetangga saya di kampung Wonojati meninggal. Kepinginnya ketemu dengan Ramadan, dan ternyata Allah takdirkan wafat menjelang Ramadan. Bisa puasa gak kira-kira Pak? Gak bisa. Sehingga kita patut bersyukur, alhamdulillah Allah masih berikan usia kepada kita, Allah masih berikan umur kepada kita, alhamdulillah. Sehingga mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Saya dapat amanah dari panitia untuk menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Dari tadi malam saya pikir sebenarnya, masa perlu diulang lagi sih? Ini kan Ramadan yang kesekian kali Pak ya. Ramadan yang keberapa Pak? 50. Berarti usianya sudah 60 nih. Ya. Kalau tahun ini Ramadan yang 50, berarti yang bersangkutan usianya sudah 60. Dari mana angka 60? Ya. Puasanya 50 tahun ditambah 10 tahun usia baliknya, akil baliknya. Jadi 10 tahun kan enggak mungkin omek lahir langsung puasa. Sehingga minimal mulai latihan puasa di usia 10 tahun. Berarti kalau yang jawab ini Ramadan yang ke-50, mudah-mudahan berarti usianya sudah 60 tahun. Tinggal 3 tahun lagi jatahnya. Mending kalau sampai 3 tahun, insyaallah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT yang hadir di Masjid Baitur Rahman ini menjadi orang-orang yang dipanjangkan usianya. Amin. Menjadi orang-orang yang dimudahkan mengisi usianya dengan ketaatan kepada Allah SWT. Amin. Tapi gak apa-apa, Allah yang menyampaikan فَذَكِّرْ إِنَّمَا ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Gak apa-apa diingetin. Kenapa ini ibadah yang setahun sekali? Kenapa? Saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Masyarakat muslimin yang mengatakan ta'ala, tidak asing kalau kita tadaburi ayat-ayat tentang saum Ramadan. Maka fadilah yang pertama yang bisa kita, keutamaan yang pertama yang bisa kita pahami dari syahrul Ramadan, bulan Ramadan, apa itu? Bulan siang, syahrul siang, bulannya kita berpuasa. Tapi puasanya tidak seperti puasa-puasa yang lain, tidak seperti puasa yang kita lakukan barangkali puasa sunnahnya, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Muti, ataupun puasa bulan Muharram, Tasu'a ataupun Asyura, puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan Zulhijjah tanggal 8 dan tanggal 9 ya. Tapi ini puasa Ramadan yang kalau kita puasa satu bulan setara dengan
10 bulan. Masya Allah. Kalau puasa yang lain mah dihitung biasa, tapi saum Ramadan ini puasa yang luar biasa.